Halo guys, kembali lagi di YouTube channel Reinaldi Rider. Oke. Dan sekarang gue lagi ada di Monumen bareng Mario. Mantap. Mario. Dan ada Mas Gandul. Dan di video kali ini gue mau nge-review motor si Ian nih. Cuman wili-wili mulu ini, anak gak tahu. Ya, dila Ian. Review dulu dong motornya. Review dulu dong. Review motor butuh. Jangan suka gitu dah. Mantap guys. Cerah. Dan di sini ada barang Ian. Dan jadi gue mau nge-review nih motor lo. Dari spek-spek motor KLX apa ini deh? Tipe apa? KLX-G. KLX-G. G Gordon apa? Gak tahu G pokoknya. Pokoknya G. Cuman udah pakai body Gordon juga ya? Ya udah pakai body. Ini guys, penampakan motor dari si Ian. Terus gue mau nge-review dari bagian mana dulu Ian? Dari spesial dulu, dari mana? Bebas lu gimana? Ya guys, ini body pakai body Gordon. Body Gordon guys. Kalau papan sama spakbornya ini pakai RM Jet 2,5 Cerbis. Beda ya sama body belakang? Ya, beda. Oh. Terus ini dari dekal di mana ini? Kalau dekal bikin di teman saya. Di mana? Lain kata. Bukan di teman saya, ada. Oh. Pokoknya mah bahan 3M good. Terus dari bagian knalpot gimana? Knalpotnya pakai GP7. Knalpot dari GP7 guys. Kalau arem pakai replika KTM. Dari arem pakai replika KTM guys, mantap lah. Cuman dari bawaan bukan ini ya. Apa? Dari bawaannya bukan ini. Bukan. Kalau karbu ini pakai karbu P28 ori. P28 ori, mantap. Kalau mesin cuma di porting aja sih. Nice. Kalau dari mesin nih gimana spek-speknya, guys? Supaya bisa wili-wili gitu. Banyak yang nanyain, Ian suka wili-wili. Enggak gitu. Biar supaya upgrade-upgradean. Pokoknya mah ini mesin cuma noken as. Ya. Pan as diganti sama BRT, CDI-nya BRT, porting Wallis, pelatuknya ada pakai pelatuk roller. Ya. Sehernya kurang tahu seher, kalau seher kurang tahu. Bukan kurang tahu sih, lupa lagi. Nah. Dibikin di bengkel mana? Di Mang Ecot adalah pokoknya mah. Ntar di ini lihat IG-nya di bawah. Sini ada IG-nya ya, kalau yang mau di rubah mesinnya mau bisa wili-wili kayak si Ian, langsung aja. Dan dari jok ini udah ganti ya Ian? Ya pakai hood graphic. Dari hood graphic, mantep ini. Empuk banget guys. Terus dari bagian stang nih guys, stangnya guys. Ini mah bukan stangnya pakai SSR1. SSR1. Ori, tapi ini busanya pakai busa rental. Rental. Ya, dulu kan punya stang rental tapi potong. Oh. Keras parah pokoknya mah. Dari ini gas spontan udah pakai apa? Domino. Iya, Domino. Dari Domino. Domino gimana, enak? Enteng enggak? Wah, jelas terbaik. Baik. Dari selang rem depan nih, guys, udah diganti. TDR kalau enggak salah. Dari selang depan DC. DC iyalah pokoknya. DC dari DC pokoknya mantap. Gak ada yang spesial pokoknya. Akurat banget untuk stupi. Dari handle udah patah. Yang satu lagi beda ini dari apa ya? Dari naon ini teh? Red kit gitu. Udah agak jelas guys. Gak jelas pokoknya, ini motor gak jelas. Gak jelas. Udah pakai, udah gak ada kuncinya ini, aduh. Pokoknya mah rawan dimaling. Yang mau ngebegal ke rumah aja. Gak ada kuncinya kan. Dari ini guys, piringannya ini udah diganti. Ukuran berapa ini Tian?
325 kalau nggak salah. 325 dari merek? Merek Kaplik. Kaplik om. Karbon ya ini? Udah di karbon? Udah karbon. Oh, karbon guys, mantep. Mahal. Cuman ini bannya belum diganti ya? Belum diganti yang belakang. Yang depan pakai Corsa R46, belakang Diablo. Oh, Michelin. Udah botak. Sering scrap ya gini jadinya. sering burnout. Burnout. Kayak anjingan. Terus apa lagi, Yan? Ini apa? USD depan pakai real jam. Ini USD-nya guys, mantep banget. Ini mahal, kisaran berapa harganya kalau USD kayak ini? Dulu 4,5 gitu kalau gak salah. 4,5? Iya. Mantep. Biar ala-ala SX. Biar kayak SX, kayak ini kayak. Ini motor R&D jadi-jadian. Ya. Papan doang anjing. Dari selang rem belakang, ini udah ganti kayak, yes, ya? Ya, pakai TDR. Rem belakang selangnya udah diganti pakai TDR, yang depan tadi DC ya. Mantap lah. Emang sih ini motor spek buat Willy banget. Apalagi ke pasar ini motor. Dari kalau shock belakang. Shock belakang udah diganti. Masih ori. Shock belakang masih ori guys. Showa Kawasaki dari Showa. Ini tipe KLXG ya guys, KLX Gordon. Cuman dari body aslinya nggak gini ya? Body aslinya nggak gini. Cuman diganti. Iya. Ini bekas scrap Sian, mantep banget kan? Ah bacot tuh. Sian jago banget pilihnya kalau bacot. Punya YouTube channel juga apa namanya? Rian RF 143. Nah, jangan lupa di sabrek. Guys, sabrek dulu. Oke. Okay. Dari handle hand grip KTC. Ini pakai KTC. Ini cepat banget, guys. Enak lah. Dan ada ini spion mini. Mantap. Ya, dan gua mau coba test ride, Jan. Boleh. Okay lah kalau begitu gua mau test ride coba ya. Siap. Test ride motor Sian. Lihat dulu, oke. Okay. Oke okay guys, ini udah mau pakai motor Sian, mau coba di test ride ya. Pindah cam ke kamera GoPro. Ini lu karep. Dan follow IG-nya non, ini punya bos si Ajet nih. Apa follow? Mas Gandul, L-nya 2. Oke, okay, follow guys. Jalan milih banget guys, asli kita subscribe. Videonya miring. Nah, itu. Kalanya karep. Asli guys, mantap.
mesinnya udah dikorek sih ini. Elektrik jadi seperti kayak gak. Bos. Coba kita sergap guys. Persian terbaik buat Willy guys. Dari sini juga ada motor-motor gahan juga nih, ada Yejet sama KLXG juga sama. Ini punya si Mas Mario. Follow IG-nya guys. Apa IG-nya? It's me Odems. Oke, mantap guys. Nanti kita review juga, oke. Okay? Next time. Mau ada liga nyobain. Satu kali lagi scrap ya guys. Wah, scrap. Jalannya gak enak guys. Jalannya penuh lubang jadi ya gitulah. Nah guys, mungkin dari reviewan motor Sian segitu dulu ya. Dari spek-speknya udah dibahas sama orangnya tuh di sana. Di next time gue mau nge-review juga nih motor 2 ini. Udah motor Yejet dari Mas Ganwa dan di next time gue mau review kedua motor ini, makanya subscribe dulu guys channel YouTube gua. Jadi jangan lupa di like, di komen dan di share juga ya. Subscribe, komen, pokoknya lah itu. Oke, next time.